Seorang pria terluka parah setelah berkelahi dengan tiga pria bersenjata tajam di Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Diduga perkelahian ini dipicu karena rebutan uang keamanan. Keributan ini terjadi di depan ruko Jalan Presiden Abdul Rozak, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang pada Jumat pekan lalu. Dalam rekaman video, terlihat tiga orang pria sedang terlibat aksi keributan melawan satu orang dengan menggunakan senjata tajam. Korban diketahui bernama Edward Ramli alias Jombe, harus mendapat perawatan serius setelah terkena senjata tajam di bagian wajah dan kepala. Menurut saksi, mulanya korban yang mengendarai sebuah mobil minibus dari arah Celetang menuju Simpang Patal dikejar oleh tiga orang pelaku. Korban sempat memutar arah kendaraan, namun menabrak pagar ruko yang berada di lokasi hingga kondisi mobil rusak parah. Korban yang keluar dari kendaraan langsung berduel dengan tiga orang pelaku. Rame, iya, tahunya pas rame itu kak? Rame-rame ngapo kak? Jam 12 itu nah. Mm-hmm. Ada uang bebala atau apa kak? Bebala aja itu lah. Oh, mobil ini tadi nomor apa kak? Nabrak apa kak? Nabrak beton itu. Nabrak beton, iya. Terus turun bebala? Iya, itu lah. Oh, sekarang korbannya dibawa kemana infonya kak? Rumah sakit, cuma tidak tahu kita rumah sakit mana. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi kritis. Diduga, peristiwa ini terjadi akibat perebutan uang jatah keamanan di salah satu di kawasan Kalidoni, Kota Palembang. Saat ini, pihak korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polrestabes Palembang. Polisi kini memburu sejumlah pelaku yang terlibat aksi keributan ini. Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang.